Gauci sama Gauci gitu. Iya, di rumku juga gitu. Pripun kabarnya, Mbak? Tapi, ya apa kabarmu jere loro? Enggak ini, enggak jadi sakit wong enggak sama mak ini kok. Mak Mau siapa? di mak mama Delta. Oh, udah di itu tak apa tuh? Kemarin di telepon ini mau diinfus lagi. Enggak, Mak, enggak, aku terus. desa gitu. Yo infus lah, ben sehat. Iku infus vitamin, vitamin, suntik vitamin. Enggak mau orang aku sehat kayak gini di infus. Lah jarane loro. Mboten. Loro pikir paling. Kenapa sakit pikir orang hidup ini tinggal di pelaminan aja kok dipikir. Tinggal apa? Tinggal apa? Enggak jadi. Oh, sempak. Apa Yun kabar Yun sehat Yun piye perjalanan hidupnya asik agak agak rumit tapi ada dia yang nggak begitu sulit ada dia nggak jadi rumit nggak jadi sulit nggak jadi sulit jadinya apa sayang sayang karo bayang ta masya Allah lo kamu jadi nikah banget. Kapan katamu mau nikah aku nggak dikirim kirimin undangan belum. Ayo dis isin ta kok tutupi. Kemarin teng nopo enten videone sampean sing niki marah-marah kemarin. Nah ini orang-orang ini enggak jelas kok. Aku kan bilang kalau misalkan aku tuh enggak mau jangan kau cuy PK sama ini temennya Ion, PK sama ini temennya Fauzana, PK sama ini dari Padang, jangan gitu. Maksud aku tuh biarkan saya PK dengan teman-teman saya. Orang sebelumnya kan sebelum kenal Ion, udah kenal Ion maupun Ion terkenal enggak, kan aku udah PK. Nggih. Mana kalian bajunya sebaiknya lihat aku. Ya Allah, kemarin habis aku bawa ke Ternate aku cuci. Ini yang tulisan sobat ngarit aku cuci. Ini satu ya kemarin habis tak pakai, maksud tak pakai terus. Dikirimin mamimu dua. Gye. Terus aku beli sendiri 3 jadi 5. Sampai langsung ini langsung ke rumah emak apa ke tokonya emak apa kirimin sama mami makanya aku sungkan aku baik belum ya. Kasih apa apa ke mami Hesti apa emak baik toh lo baik Pol kan aku Gye. Sebelum kenal kamu udah itu sama papi dari awal papi TikTok kan udah kenal udah tahu cuma aku belum pernah ketemu sama papi ya. Ya papi ya mami Hesti ya, sama aja keduanya papi mah. Eh yo papi yo mami dul gandul arek oh mam. Yun kamu ya, mari untuk sapi yo. Kenapa kok ini bapak dulu kenapa enggak emak dulu? Loh. Yo emak yo bapak pas waktu awal mula terjun di dunia TikTok. Bapak tadi katanya. Paling yo bapak eh saya rada tuil-tuil yo bapak. Baik aja jadi ngomong ya Pak Ma. Pasti bingung iki sing dengerin soalnya aku dhewe manggil ibu kandungku yo mami, manggil papiku yo papi. Brandel, hih, thank you, hiha. Yun, kamu biasa didulini ambek Pak RT ta? Nggih, niki wingi mboten mriki tapi. Oh alah, RT, RT. Tapi bapak baik toh sama sampean. Sopo? Bapak. Oh baik, baik semuanya. Baikan mama apa baikan bapak? Baik dua-duanya. Oh. aku jaga omongan lah. Aku boleh aman lah Yun. Lu Yun kamu apa kenalnya? Kau ini udah lama kenal aku, Ire. Selok nah, pokoknya like Iyun live, aku disuruh live ambil on gitu. Iyun ngono terus. Saya enggak ini. Iki, Mbak. Nopo? Jarang live siang karena teman-teman itu sering ada yang ke sini baru hari ini ada aja tadi jam berapa? Kalau aku mau ke Tulungagung ya apa? Jauh ya? Surabaya Tulungagung pirang jam? Kalau ngetol itu 4. Ayo udah makasih. Ya 4 jaman. 4 jaman kok suwi koyo kate nang Jogja. Ngetol. Masuk 4 jam? Ya 3 jam 4 jam. Lah sampean ini berarti wargane iku Cijawe Mas Wanto barang. Mas Wanto sinten? Oh. Mas Wanto yang biasanya TikTokan juga itu kenal itu Mas Edi, Mas Bayu, Om Bayu sama Pak RT kenal kok sama Mas Wanto.
Kemarin habis ada acara itu ulang tahun dia. Kenalnya ini Pak Edi, Mas Bayu sama Pak RT. Tak kira podo-podo Tolong Agung soalnya. Kulo pindah malih, Mbak, nggih, mantun niki kulo tak mandap. Ya wes, ya oke. Soalnya niki yo napa? Badhe nyumbur sapi. Heh, ya wes engko ae wes. Kate njaluk ijomu, Pak. Nggih pindah malih. Kulo aku ini udah lama rek kenal Kak Uci.